Indonesia sudah memutuskan untuk membeli 42 unit jet tempur Rafale. Pembelian Rafale oleh Indonesia saat ini baru dilakukan sebanyak 2 batch. Batch pertama, Indonesia membeli 6 unit Rafale. Kemudian batch kedua, sekitar 18 unit Rafale pada Maret 2023. Kini ada 24 unit jet tempur Rafale yang sudah resmi dipesan Indonesia. Dassault Aviation tentu sangat senang mendapat pesanan dari Indonesia. Hal itu menegaskan bahwa Rafale dapat diterima oleh militer negara Asia Tenggara. Mengawali langkah Dassault ikut menikmati pangsa pasar alutsista Indonesia. Hal itu karena selama ini, pangsa pasar jet tempur Indonesia didominasi oleh Amerika Serikat, Rusia, serta Inggris. Amerika Serikat dengan F-16, Rusia dengan Sukhoi, dan Inggris dengan Bayhawk. Kemudian pemain baru yakni Korea Selatan yang menjual T-50 Golden Eagle ke Indonesia, sehingga Prancis tahu jika Indonesia sengaja membeli jet tempur dari berbagai negara untuk menghindari embargo, maka kemampuan jet tempur Rafale dibeli oleh Indonesia cukup tinggi. Apalagi lawannya adalah Su-35 yang secara teknologi kalah dibandingkan Rafale. Pembelian jet tempur Rafale sejatinya ditujukan untuk menambah unsur air superiority Indonesia. Tapi Indonesia juga membutuhkan jet tempur dengan daya tahan lama, berpatroli dari Sabang sampai Merauke. Saat ini peran patroli itu bisa diemban oleh F-16 Indonesia serta Su-30 Indonesia. F-16 dengan biaya operasional yang masuk akal menawarkan performa patroli jarak jauh dengan konformal full tanks. Begitupun dengan Su-30 dengan tangki bahan bakar cadangan, maka bisa digunakan oleh Indonesia untuk berpatroli jarak jauh. Military Watch Magazine pada bulan Januari tahun 2020 menjelaskan soal patroli jarak jauh Rafale yang kalah dari Su-30. Kemudian soal serangan mendadak, F-16 bisa jadi opsi lebih baik ketimbang Rafale. Military Watch Magazine mengatakan, Rafale akan menjadi pesawat tempur paling lambat di armada Indonesia dan akan kekurangan daya tahan yang dibutuhkan untuk patroli jarak jauh seperti yang dimiliki Su-35 serta Su-30 atau biaya operasional yang rendah dan tingkat serangan mendadak yang tinggi dari jet tempur F-16 untuk pertempuran dengan intensitas lebih tinggi melawan musuh yang lebih dekat menjadikan jet tempur Dassault Rafale berada di bawah jet tempur F-16 Indonesia. Maka dari itu, selain pembelian jet tempur Dassault Rafale, Indonesia juga membutuhkan F-15 Eagle II sebagai pendukungnya.